Ada pertanyaan yang masuk ke saya, bagaimana merintis segala sesuatu tanpa privilege? Privilege itu apa? Privilege itu adalah keuntungan yang didapat seseorang, apakah itu pendidikan, kekayaan yang diwariskan, dan hal yang lain. Jika tidak mempunyai semuanya itu, bagaimana cara yang lebih efektif? Yang pertama, berjuang, kejar pendidikan setinggi-tingginya, dan cari kerja, dan memulai kuliah sehingga mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Teman saya mampu menyelesaikan kuliah sambil kerja, kuliahnya malam hari, dan sekarang dia setelah S1 mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua, mulailah menabung untuk modal perusahaan dan menunda kesenangan kita. Tentu saja kita harus menunda kesenangan kita dan mulai menabung jika kamu tidak punya pendidik apa-apa, dan mulai untuk modal usaha. Yang ketiga, mulailah berinvestasi. Ada begitu banyak portofolio yang dapat kamu beli, contohnya saham, reksadana, emas, dan lain-lain. Pertanyaannya, berapa lama semuanya itu? Semua itu jika engkau mampu kerja keras, engkau dapat melakukannya dengan cepat. Semoga dapat membantu, dan terima kasih.